Hadis seterusnya, hadis kedua tu 42. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min al-kitab ma'aka a'zam? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Munzir, tahukah kamu satu ayat dari kitab Allah yang paling agung? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Baginda bertanya lagi, wahai Abu Munzir, tahukah kamu satu ayat dari kitab Allah yang paling agung? Maka aku menjawab, kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang ini ayat kursi. Rasulullah pun lantas menepuk dadaku seraya bersabda, semoga Allah membuatmu bahagia wahai Abu Munzir. Kan, adalah ayat ini juga mengenai kelebihan ayat kursi yang Allah sebut, yang Nabi SAW sebut bahawa ayat kursi ini ayat yang paling azam, paling-paling besar. Okey, ayat kursi ini, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, dia boleh dibaca dengan berbagai-bagai wakaf. Okay. Yang paling antara yang masyhurnya 9 wakaf. 9 wakaf. 9 wakaf tu yang saya tulis di depan lah. Saya tulis ni ke bawah macam ni. Ni tak ada baris ya. Jadi kita boleh agak je lah baris ni. Sebab mungkin kita dah hafal kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tiada tuan melainkan dia. Dialah yang hidup lagi berdiri gagah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak sinah. Sinah ni terlelap. Kan? Macam ayah-ayah abang-abang kan? Kalau kita solat Jumaat, bukan nak tidur sangat tapi macam ni lah. Macam dalam kelas-kelas lah kan? Bukan nak tidur sangat. Kan? Tapi macam... Kan? Jadi kita punya catatan kuliah tu, dia jadi ma'arid li sukun. 6 harkat. Kelebihan ayat kursi. Dia bukan nak tidur sangat. Tapi dia jadi ma'ari di sukun. Okay. Itu sinah. La ta'khudhu sinatu wala naum. Naum ni tidur. Sinah ni terlelap. Kan? Micro sleep lah, membawa kereta, bahaya. Itu sinah. Eh? Allah tidak sinah. Lahu ma'afis samawati wa ma'afil ar. Baginya apa yang ada di makin dan apa yang ada di bumi. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bih. Tidak ada siapa pun yang dapat memberi pertolongan. Yashfa'u ni syafa'at. Syafa'at. Syafa'at ni pertolongan. Tak ada siapa pemberi pertolongan kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang di hadapan mereka dan apa di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuannya kecuali apa yang dikehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luasnya kerajaan kursi, kekuasaannya itu meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Dia tidak lemah menjaga keduanya. Keduanya ni, iaitu langit dan bumi tadi lah. Huma. Wahual aliyul azim. Dia adalah yang maha ali, yang maha tinggi dan maha agung. Azim. Okay. Kalau kita tengok, ayat kursi ini, dia macam mirror tau. Dia macam cermin. Dia macam cermin. Saya nak cerita sikit dah. Okay. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu sama lebih kurang maksud dia dengan yang terakhir, wahwal aliyul azim. Allah tiada tuan melainkan dia yang hayyu ya qayyum, dialah al aliy al azim. Dia macam cermin semuanya ya. Macam ni 9 tu kan, 4 macam ni. La ta'khudhu sinatu wala naum. Kan? Boleh palingkan sikit tepi ni bagi abang mak tengok. Ayah kita tengok. Sikit. Okay. La ta'khudhu sinatu wala naum. Dia tak sinah, tak terlelap tadi dan juga tidak tidur. Tidak tidur. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Dia tidak penat menjaga keduanya. Nampak tak? Kan? Lahu ma fis samawati wal ard. Baginya apa yang berada di langit, apa yang di bumi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luas kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Okey.
Man zallazi yashfa'u indahu illa bi idznihi, tidak ada siapa pun yang dapat membantunya melainkan dengan izin, membantu melainkan dengan izinnya. Wala yuhitu nabi syai' min ilmi illa bima syaa', tak ada siapa pun dapat mengetahui satu benda, maknanya oleh meliputi semuanya seluruh dengan pengetahuan dia kecuali apa yang dikehendakinya. Kan? Yang ini ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum, maknanya dialah mengetahui apa yang ada pada mereka, depan dan belakang mereka. Nampak tak? Dia adalah 9 wakaf yang cerminan. Cerminan. Okey. Siapa pernah belajar betul-betul sifat 20? Sifat 20. Sifat 20. Allah wujud kidam baqa. Sifat 20 tu. Sifat 20 tu terbagi kepada berapa? Kepada 4. Pernah dengar tak? Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kan? Okay. Betul? Ke pening. Saya nak cerita agak dalam sikit ni. Kalau tak faham, buat-buat faham dululah. Kan? Salin dulu, nanti pergi. Pergi nanti kita dalami lagi, sebab nanti apa nama kita boleh apa nama untuk kelas ni kan, mana boleh dalamkan lagi. Ini kita sebagai gambaran ya. Okey. Dia ada 4 kan? Sifat nafsiyah. Kemudian salbiyah, ma'ani, makna. Ya. Okey. Sifat nafsiyah ni memang sifat zat Allah. Betul? Satu sifat je. Allah wujud. Allah wujud. Okey. Salbiyah ni yang menafikan kelemahan Allah. Ada 5 sifat. Kan? Betul? Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Maknanya Allah tu qidam, mustahil. Allah qidam tu sedia ada, mustahil dia ada permulaan. Kan? Baqa selama-lamanya, mustahil dia tu boleh ada fana. Mana salbiah ni menafikan sifat yang buruk. Mukhalafatul hawadis, mustahil Allah tu serupa dengan makhluk. Kan? Qiyamu binafsi, mustahil Allah tu bergantung dengan yang lain-lain. Itu maksudnya dia panggil salbiyah. Dari 5 sifat tu. Okey. Jadi sifat Allah yang 20 tu dia terbagi pada 4, kan? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Nafsiyah tu apa? Memang wujud zat Allah tu, eh. Salbiyah menafikan mana sifat-sifat yang buruk bagi Allah. Eh? Ma'ani ni maksudnya, sifat ma'ani maksudnya sifat-sifat yang mesti ada pada Allah. Mesti ada pada Allah. Makna itu maksudnya sifat tu mesti ada pada Allah. Dia ada 7 sifat. Jadi apa nama, qiyamu binafsi wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmun, hayyin, sama', basar, kalam. Eh? Maknanya 7 sifat ni, sifat ni mesti kena ada Allah. Allah tu iradah, ilmun, hayyun, sama', sifat tu mesti ada pada Allah. Okay? Itu dia panggil sifat ma'ani. Maknawiyah ni maknanya kesan daripada sifat itu. Jadi keadaan Allah tu mutakalliman. Jadi maknanya kesan daripada sifat itu, keadaan Allah tu mutakalliman, apa nama, sami'an, basiran, dan ada 7 sifat juga lah. Ada sifat ni. 1, 5, 7, 7. Berapa ni? Siapa cikgu matematik depan saya? Boleh tolong kira? Ada 20. Okey. Okey. Setakat ni boleh? Boleh, eh? Setakat ni boleh, eh? Kita dah biasa dengar sifat 20. Sifat 20 tu maksudnya 20 sifat asas, eh? Kemudian dibagi pada 4. Kan? Sifat nafsiyah. Mana sifat? Mesti pada zat Allah tu. Allah wujud. Mesti Allah wujud. Kan? Jadi orang etis maknanya tak percaya kewujudan Tuhan, tapi Allah tu wujud. Okay. Maknanya guna sifat salbiyah. Sebab banyak menafikan
mana sifat buruk bagi Allah. Benda-benda buruk menafikan. Okey. Maani Allah wajib ada sifat begitu. Kan? Maknawiyah kesan daripada sifat Allah tu. Okey. Boleh. Ulang balik. Okey. Nafsiyah apa? Allah wujud mesti ada. Mesti ada, ya? Mesti ada. Salbiyah menafikan sifat yang buruk bagi Allah. Maani sifat tu mesti ada pada Allah. Maknawiyah kesan daripada sifat tu, eh? Okey. Setakat ni boleh? Mengantuk ke tak? Tak, eh? Okey. Kita balik pada kerusi kita tadi. Dia ada empat yang mirror tu. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Kewujudan Allah itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa huwal aliyyul azim. Wujudnya Allah itu. Okey. Ayat yang kedua, wakaf yang kedua adalah sifat salbiyah, menafikan sifat buruk bagi Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Mustahil dia sinat, mustahil dia naum. Mustahil dia lemah menjaga keduanya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Mustahil dia lemah menjaga keduanya. Yang ketiga adalah ma'ani. Itulah yang ada pada Allah mesti. Baginya apa ada langit dan ada bumi. Allah menguasai. Wasi' kursiyyus samawati, luas kuasa Allah tu. Meliputi langit dan bumi. Maknawiyah kesan. Jadi kesan apa? Tak ada siapa pun boleh bantu kesan tu, tak ada siapa pun boleh bantu melainkan dengan izin Allah. Kesan daripada sifat Allah tu tak ada siapa dah. Mana lemah je kita ni. Kan? Wala yuhituna bi syai' min ilmi illa bima syaa'. Tak ada siapa pun maknanya meliputi ilmunya tu kecuali apa yang dikehendaki. Kesan daripada sifat Allah tu. Boleh? Boleh, eh? Ni dalam sikit ni, pening, eh? Okay, saya cerita pelan-pelan. Okay? Selagi tak faham, kita takkan keluar di kelas ni. Okay. Ha? Ha, saya akan ulang pelan-pelan. Dia kena, kita kena faham dulu konsep yang ni dulu. Baru kita boleh ke ayat kursi. Baru nanti kita akan nampak kenapa ayat kursi penghulu ayat Quran. Sebab dia menceritakan siapa Allah itu. Kan? Barulah kita baca dan kita faham siapa Allah itu. Dan kenapa dia kena jadikan amalan. Sebab dia bukan semata-mata ayat untuk takut hantu, bukan. Kan? Dia ayat tauhid, ayat kita maknanya bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita baca dia nak naik kereta ke, nak tidur ke, hari-hari pagi-pagi ke, petang-petang ke, kita tahu Allah tu. Kan? Allah tu bersama kita, tak ada besar kuasanya, pun nampak kreditnya kita tu. Okey, saya ulang balik daripada sini, eh. Sifat nafsiyah ni sifat wujudnya Allah tu, eh. Ini kita kaitkan dengan sejarah bahawa orang ateis tak percaya Tuhan, penyembah berhala tak percaya Tuhan. Besok Dajjal kalau keluar, dia akan bawa kita tak percaya pada Allah itu. Dajjal kalau keluar, dia ajak seorang tu menyembah syaitan ataupun menyembah dia, itulah pada bapa syaitan tu, kan. Jadi sifat nafsiyah, kita ada Allah tu, wujud Allah tu, kan. Kita ada Allah tu dan kita boleh berzikir dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Fazkurullah, sebutlah Allah, kan. Sebutlah. Ada satu orang dia mengajar, dia kata sebut nama Allah, 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 tak jadi zikir, kan. Okey. Itu pandangan dia. Tapi Allah sebut dalam Quran, mana fazkurullah. Kau sebutlah Allah tu. Allah, 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 Allah. Eh? Sebab Allah tu jadi zikir. Ataupun kita sebut nama-nama Allah, kita rangkaikan dengan satu-satu benda yang lain. Contoh, subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah. Kan? Kita rangkaikan. Ataupun Allah, 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 Allah tu saja pun. Okay. Sifat nafsiyah wujud Allah. So nanti kita kena ingat, nanti Dajjal diajak untuk kita menafikan maknanya wujudnya Allah itu. Okay. Yang keduanya adalah mustahil Allah salbiyah. Salbiyah ni mustahil Allah bersifat dengan sifat yang negatif. Mustahil Allah sifat dengan sifat negatif. Jadi bila kita cerita mengingati Allah,
Pertama, kita kena tahu bahawa Allah tu wujud. Yang kedua, mustahil dia sifat dengan sifat negatif. Yang ketiganya, kita kena faham bahawa Allah tu ada sifat-sifat yang sangat-sangat bagus, yang mulia lah, kan? Sifat-sifat yang mulia bagi Allah ada, bagi Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifat yang mulia. Okey, itu dipanggil sifat ma'ani, ada makna lah. Nak senang faham bahasa Melayu, ada makna lah kepada sifat-sifat Allah tu. Maknawiyah ni maknanya dengan sifat-sifat Allah tu terkesan kita semua ni. Allah berkuasa menyebabkan, oh kita ni, Allah pemberi rezeki, oh kita ada rezeki, kesan tu, kan? Maknanya nak, ni nak mudah faham lah, nak mudah faham gitu. Boleh? Saya ulang sekali lagi. Ni dulu. Nak siap apa? Wujud Allah itu. Okey. Salbiah. Mustahil Allah bersifat dengan kekurangan. Ma'ani, sifat-sifat yang baik bagi Allah, kan? Ma'anawiyah, kesan. Kesan, eh? Kesan. Jadi kalau hari ini kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang Melayu kita terjemahkan tiada Tuhan melainkan Allah, kan? Tapi ilah, ilah tu 99 nama Allah yang maha mulia, itulah ilah. La ilaha illallah tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah tiada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah tiada mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah tiada memberi jalan keluar melainkan Allah. La ilaha illallah tiada segala-galanya melainkan Allah. Kan? Kalau sifat-sifat tu berada di mana? Nafsiyah ke, salbiyah ke, ma'ani ke, ma'nawiyah? Ma'ani. Ma'ani, eh? Lulus satu. Kan? Okey. Setakat ni boleh? Balik kepada ekusi. Jadi maknanya apa kita tahu keempat-empat ni, susunan dia begitulah, nak senang faham. Baru kita tahu, oh Allah tu wujud, Allahu la ilaha illallahu qayyum, mustahil dia bersifat benda yang buruk. La ta'khudhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa sifat ma'ani. Maknanya dia sifat-sifat yang baik sampai menguasai langit dan bumi. Maknawiyah, kita terkesan. Tak ada siapa pun boleh bantu melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi faham begitu, barulah kita ni siapa yang kelima, ya'lamu ma baina aidi wa ma khalfahum. Allah tu mengetahui seluruh kita ni, depan ke belakang ke, dalaman kita, keluaran kita, tu Allah tahu. Bagi empat wakaf tu dia cerminan kepada yang awal tadi. Kan? Allah makin susah baca kursi. Selama ni baca macam tu je. Tapi kalau kita biasakan, kan, biasakan kita akan baca tu dengan keadaan yang kuat tauhid kita lah. Barulah benda-benda yang pelik-pelik ni takut. Kita faham, okay, aku baca ni apa, sebab apa aku baca, apa konsep ni baca tu. Sebab tu dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW menyebut pada Ubay bin Ka'ab, gelaran Abu Munzir, apa ayat yang paling besar dalam ayat Quran? Maka dia kata, aku tak tahu mula. Nabi tanya lagi, apa paling besar? Dia baca ayat kursi. Maka Nabi kata, maknanya Nabi tepuk dada dia. Dan Nabi katalah, maksudnya semoga Allah membuat kau bahagia. Maknanya kau faham benda ayat kursi tu apa benda dia. Dan dia adalah penghulu kepada ayat-ayat Al-Quran, kan? Maknanya ketua, sebab dia rangkuman satu ayat yang mudah untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Okey, la ilaha illahu, tiada ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian asmaul husna, itulah ilah, kan? Sebab tu jadidu imanakum bila ilaha illallah, kamu refresh atau perbaharui iman kamu dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirkan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirkan dengan la ilaha illallah, kan? Maksudnya masukkan apa keperluan hajat kita tu. Kalau hari ni tengah sakit, tiada menyembuhkan melainkan Allah, tiada menyembuhkan melainkan Allah, tiada menyembuhkan melainkan Allah. Hari ni tengah sakit hati dengan suami, kan? Tiada yang menyayangi melainkan Allah, tiada menyayangi melainkan Allah, tiada menyayangi melainkan Allah. Allah sebut la ilaha illallah, masukkan hati tu,
Kan? Kalau tengah ada masalah, tak ada berjalan keluar mereka Allah. Lepas tu, membaca la ilaha illallah bukan menghabiskan biji tasbih tau. Bukan tengah biji tasbih. Dalam laju, berkira pula tu. Dah lebih 33 ni. Imam ni apa lebih ni? Berkira. Dalam laju berkira pula tu. Baca pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maksudnya, masukkan hajat kita tu apa. Tapi dalam, kalau abang-abang ayah-ayah mimpin tahlil, majlis, janganlah baca lamban-lamban. Kan? Orang lapor pula kan. Bilalah imam ni nak baca la ilaha illallah. Kan? Ini kalau kita zikir sendiri-sendiri. Tak usah laju-laju. Tak, kuantiti bagus, tapi kualiti lagi bagus. Sebenarnya sebab zikir tu Allah yang perintahkan, Nabi perintahkan. Kita tak tahu makna pun boleh pahala. Tapi kalau kita makna, tahu makna, kita boleh pahala dan boleh kelebihan dia. Dia panggil fadlah. Amalan ni dia ada pahala dan ada fadlah. Fadlah ni kelebihan. So maksudnya kalau kita baca dengan faham, kita ada fadlah, kelebihan dia. Kalau tak boleh pahala je, bagus. Bagus sangat. Tapi lagi bagus kalau kita faham. So zikirlah hari ni ya. Nanti masuk kereta kan, dan kadang-kadang kereta. Jadi maksudnya jadikan zikiran, zikir kita hari-harian. Bukan untuk membebel. La ilaha illallah laki. Abang ni tipu saya lagi kan? Abang tipu saya kan? Bebel. Jadi kasih kita juga bebel. Okay.